Seng gede be umaga. Eh, apa hal ni, bang? Aku apa dapat ni? Komplain orang cakap dekat dengun ni tak ada. Mana? Mana? Ada, bang. Ada. Mung tak kena ke seng gede be umaga aku? Hei! Mana? Ni ada, bang. Ada. Ni antidot ni, bang. Ni antidot, bang. Jangan buat pasal, bang. Dibuanglah. Ni orang kata nyamuk banyak kat sini. Oh, bagus eh? Ada, bang. Oh, dalam ni kena buka kasut. Allah, lupa. Tak ada, habo. Apalah korang cakap dekat dungun tak ada yang tidak? Ada ni, ha? Ada. Baru restock. Laku kerah. Ada hal apa-apa, bagi tahu je. Bagi tahu je, diorang ni kadang-kadang salah informasi. Ya. Yeah. Mana cakap orang dungun tak ada? Yeah. Nak mencari tak ada. Ini apa vape nama? 121 Vape House. Dungun ada barang. Jangan ambil hati. Kita just check-check je. Bukan nak apa-apa pun. Jalan kat luar tu gelap. Kena pakai guna api. Bukan nak bakar. Bagus orang dungun ni. Bagus. Ni nak bakar tanah ni? Nah, sabarlah. Tengok dia ada. Dia ada. Cuma red green red dia tak ada. Merah mana? Habis? Merah dah habis, bang. Laku keras? Laku keras. Nak bakar? Dia, ini brother kita. Baguslah. Korang orang dungun ni ikut SOP lah orang kata. Macam kalau kita dekat kedai vape ni, biasa kita nampak jarak, jaga jarak. SOP dalam kedai vape sebenarnya kena ada ni, antidot. Yeah. Kalau diorang tak ada antidot, seolah-olah diorang melanggar SOP. Fire, boss, go! Boss kita! Ini orang dungun, kalau nak cari antidot, jangan panik. Terus DM, bang. Tak boleh jumpa antidot dekat dungun tu. Bosku Empire ada. Hasan? Ada pernikah dekat Mayu. Bos lah. Assalamualaikum. Apa khabar? Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Geng. Oh, boleh masuk eh? Selamat malam. Kita datang dari jauh. Masih bekerja. Oh, dah tersusun indah di sini kan? Kita gurau-gurau je, takkan kita nak bakar kedai orang. Tak luka. Polis ibu. Oh, diorang ni memang betul support pun, ha? Padu. Nizam. Oh, ada. Inspektor Sani. Inspektor Sani. Ah, Inspektor Kai. Pegawai meletup. Ni orang duk komplain. Dia hantarnya dekat DM saya, dekat DM antidot. Dia bagi tahu. Kata dekat Terengganu, tak jumpa orang jual antidot. Uish. So, korang ni agak-agak sikit. Mana boleh duduk kat rumah, tunggu orang luar. Korang pergilah kedai. Dia pergi kedai. Paduka vape. Ada jual. Jangan duduk rumah, tunggu orang jual dekat depan pintu bilik. Tak dapat, dek. Agaknya orang ni duk cakap diorang tak ada jual, tak ada jual. Sebenarnya diorang ni tak beli ni. Jangan ada jual ni. Jangan bagi abang marah. Kalau korang terjumpa kat luar sana, korang hisap vape label lain. Malas cakap. Tuan cakap Kuala Terengganu ada satu kedai kat tepi ni. Aku. Ni kedai ni. Ha. Eh, janganlah Tansi. Asal? Kita baliklah. Asal nak balik? Tempat gangster ni Tansi. Ya ke? Ha. Eh, kak. Akak tu kita boleh hadap. Diorang ni kita tak boleh hadap. Eh, lantak. Jom kita balik. Tak, biar diorang kenal siapa aku. Aku satu Malaysia pun aku gegar lah. Ini sign the debit. Ikut je, Pak Is. Ikut je. Assalamualaikum. Tak apa, duduk je. Tak, saya nak tanya je. Antidot ada? Antidot tinggal yang ni? Oh, tinggal tiga je. Yang lain habis lah. Barang laku keras. Alhamdulillah. Okeylah, nak bagi satu pandangan pasal saya ni. Memang dah biasa pergi kedai vape. Kita dah banyak pengalaman kan? Oh, masuk kedai ni, oh, masuk kedai tu. Iya, kedai kalau tak ada jual ni, antidot ni, dia macam nikah tak ada kadi. Dia macam hak ni, makan, lak baca bismillah. Ha, tak sempurna. Macam malam, tak ada bulan. Malam, bulan tak ada. Jadi, hak ni lah, nak tanya sikit, ada nak masuk barang lagi ke? Nak tambah lagi eh? Tambah lagi? Oh, dah cukup kan, tinggal tiga lagi. Izinkan saya. Silakan, YB. Ada 400 kotak ni. Oish. Buka B. Tambah sikit. Semua ada. Baru nampak molek. Okay. Macam rumah besar, bahagia. Hak ni kalau tak ada antidot ni, rumah seolah-olah rumah besar, tak bahagia. Oh, buka sikit. Oh, bahagia. Bahagia rasa. Bahagia, boh. Boh, kita bahagia, boh. Boh, tengok, boh. Pelanggan, kita masuk. Oh, berakhir. Oh, kita berakhir tengok ni.
Kita berlahir ni. Langgang tadi, berlahir minta 10 tu. Nanti ya, bayar dengan dia. Semua sekali ada 400 kotak. Harga sama macam Tan Sri. Tan Sri. Tak maaf eh.